Halo guys, kembali lagi di channel Daryl Aldarian. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan juga terima kasih buat kalian yang udah subscribe channel ini ya. Nah, episode kali ini, kesempatan kali ini, video ini gak bakalan jadi lama. Gue cuman dapet paket ya, gue beli paket. Isinya itu ntar kita lihat aja. Jadi gue mau mereview produk ya, produk filter untuk akuarium. Jadi kondisi akuarium gua sekarang ini kan sedikit butek ya. Nih tuh, ini padahal baru dikuras kemarin. Nih guys, baru dikuras kemarin siang. Ini udah butek banget, kayak berkabut gitu. Tapi ini nggak kotor sebenarnya, cuman berkabut. Nah ini gua bingung nih. Yang sekarang gua pakai filtrasi itu karang jahe. Terus habis itu ada apa nih namanya, biobol ya, biobol. Sama ini kapas, terus ada jakmet juga, terus ada kapas hijau. Nah ini kali ini gue mau review produk yang baru gue beli. Jadi produk ini katanya itu udah terkenal banget buat bisa buat mencernihkan air. Tapi coba kita buka aja ya, apa sih isinya. Ini dia. Ini itu adalah kristal bio. Ini adalah kristal bio. Ini adalah produk dari Jepang katanya. Jadi gue lihat dari baca-baca ini produk dari Jepang. Kayak sejenis apa ya? Kayak sejenis mungkin bisa dibilang kayak mirip-mirip batu apung kali ya. Tapi beda gitu loh. Nah ini katanya udah terkenal buat menjernihkan air. Menjernihkan air akuarium atau kolam. Ini kayak gini nih bentukannya ya. Tuh, kayak batu apung. Nah, sekarang kita membuktiin aja nih, ini bener apa enggak bisa menjernihkan air akuarium yang gua punya nih di belakang. Ini kan airnya udah berkabut banget, padahal ini baru dikuras. Nah, kita buktiin aja nih, ini tuh beneran bisa atau enggak dibuat menjernihkan kok akuarium. Terus gue juga punya, gue beli ini nih. Ini gue beli biobol lagi, ada 2 pack. Jadi gue mau tambahin biar full aja isinya. Oke. Jadi kita hari ini tuh memastikan ini tuh mitos doang, bisa menjernihkan air atau beneran nih. Yuk, kita review dengan sejujurnya ya pokoknya. Oke. Kita sekarang mau bersihin dulu, nanti habis itu kita taruh di dalam sini. Ini sekarang udah bersih ya. Nih, udah gua cuci dulu pakai air. Sekarang gua mau masukin ke sini nih. Gua gabungin sama apa namanya? Karang jahe. Coba kita buktiin ya gimana nih. Jadi kita langsung cemplungin aja. Nah, sekarang kita mau masukin biobolnya lagi, kita tambahin yang udah gue cuci biobolnya biar penuh, biar lebih efektif dia memfiltrasinya. Oke, jadi biobol ini gue pakainya itu ada 3 bungkus. Satu bungkusnya itu isinya 20 butir, terus gue pakai ada 3 bungkus, 200 butir, sorry. Berarti total ada 600 butir di sini ya. Di sini ada 600 butir, kurang lebih lah ya. Nah, ini jadi kayak gini filtrasi gue. Yang sekarang, filtrasi gue kayak gini. Ini ada kapas putih, terus ada kapas hijau, terus ada jakmet. Terus di sini biobol, sini di atas ini ada apa namanya, kristal bio, dan di bawahnya ada karang jahe. Coba kita buktikan apakah kristal bio ini bisa benar-benar mengkristalkan air atau enggak, bisa benar-benar menjernihkan air atau enggak. Kita buktiin aja ya guys. Nih kondisi sekarang nih, berkabut gini ya akuariumnya. Coba kita tunggu sampai beberapa jam. Kita tunggu
ntar gue kasih tahu update-nya apakah bener-bener bisa jernih atau sama aja. Ya, hello guys, ini gue mau update perkembangannya ya. Jadi ini gue udah nunggu sampai keesokan harinya. Jadi udah sekitar hampir kira-kira 12 jam lebih lah. Nah, kondisinya kayak gini nih. Nih, setelah gue pakai apa namanya? Crystal Bio. Ini udah agak mendingan ya. Udah agak tidak berkabut. Mungkin nanti kalau misalnya ini kita tunggu sampai besoknya lagi, ini bakalan jadi lebih jernih. Ini karena gue juga makainya sedikit ya. Gue makai cuma sekilo doang, jadi nggak begitu efektif. Prosesnya, proses menjernihkan airnya itu kurang cepat gitu loh. Mungkin kalau misalnya gue pakai full semuanya ini Crystal Bio, mungkin bakalan cepat menjernihkan airnya. Oke. Jadi menurut gue Crystal Bio itu oke ya, membantu buat menjernihkan air. Meskipun butuh proses waktunya lama, mungkin karena dikit ya. Kalau misalnya banyak mungkin lebih cepat. Jadi recommended banget buat kalian yang nyari produk buat menjernihkan air ya, salah satunya ini Crystal Bio ini. Oke. Mungkin segitu aja ini kondisi sekarangnya ya. Kayak gini bisa dilihat. Tuh, udah enggak begitu berkabut-kabut banget. Kemarin tuh parah banget berkabutnya sampai ikannya samar-samar. Oke, mungkin segitu aja ya video gua deh kali ini. Review jujur mengenai Crystal Bio. Jadi produk ini lumayan membantu menjernihkan air. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, komen video ini dan bagikan konten ini ke teman-teman kalian jika konten ini menarik ya. Nonton video kami yang lainnya juga, banyak macam review binatang dan tips and trick cara merawatnya. Oke, bye-bye.